Halo teman-teman semua. Nah, sekarang jumpa lagi dengan saya ya. Nah, ini kira-kira apa teman-teman? Ini adalah ubi jalar, teman-teman. Ubi jalar ya, teman-teman ya. Nah, sekarang perkembangannya bisa teman-teman lihat nih. Sudah tinggi-tinggi, teman-teman. Tapi sayangnya ya, teman-teman ya. Padahal saya sudah bikin pagar. Malah masih banyak yang keluar pagar, teman-teman. Ubi jalarnya sudah muncul kemana-mana, teman-teman. Padahal saya sudah kasih tali, teman-teman ya, supaya nggak keluar dari tali gitu ya. Nggak taunya pertumbuhannya, luar biasa, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman ya, yang saya takuti ini, teman-teman. Nanti dia akan menjalar ke lantai sini, teman-teman. Khawatirnya ya, teman-teman ya. Malah tumbuh pula nanti di lantai, teman-teman. Emang bisa ya, teman-teman ya. 4 ember saya tanam ubi jalarnya, teman-teman. Alhamdulillah semua subur ya, teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat. Wah, daunnya juga besar-besar. Pertumbuhannya juga, ini ember yang pertama ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mencapai lantai tunasnya teman-teman. Ini ember yang kedua juga sama teman-teman. Sudah banyak yang offset, offset. Nah, ini selanjutnya yang ketiga, teman-teman. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini juga gak mau ketinggalan dia, teman-teman. Tunas-tunasnya juga sudah ramai yang keluar, teman-teman. Offset lagi dia nih, teman-teman. Nah, sepertinya umbinya juga besar-besar ini nanti ya, teman-teman ya. Sekarang kita ikat teman-teman ya, biar nanti ya teman ya pertumbuhannya bagus. Lagi ya teman-teman ya, pertumbuhannya luar biasa teman-teman. Ini ya teman-teman ya, kalau tidak kita ikat, khawatirnya patah dia teman-teman. Patah nanti
pertumbuhannya nggak bagus, efeknya juga umbinya nggak besar-besar nanti teman-teman. Jadi kita ikat ya. Nah, ada lagi nih. Satu lagi nih teman-teman. Mana ya talinya ya? Tidak ada lagi yang menjuntai-juntai teman-teman. Bayangkan teman-teman ya, kalau tunasnya ini kita biarkan menjalar di lantai, apa jadinya coba? Khawatirnya saya teman-teman ya, ini lantai ini malah tumbuh umbinya teman-teman. Jadi fokus umbinya tidak pada ember ini nanti teman-teman, makanya harus kita rapikan. Nah, yang dua lagi ini ya teman-teman ya, ini juga pertumbuhannya lumayan teman-teman, subur. Nah, ini nanti buat cadangan teman-teman, pemain cadangan. Jadi kalau ini sudah panen, nah kita masih ada cadangan lagi ya teman-teman ya. Nah, inilah gunanya teman-teman. Nah, sudah selesai tugas kita hari ini teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, saat panen nanti umbinya besar-besar teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, ikuti perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih.